Vitamin nih, tunggu bentar, tunggu lagi jalan nih vitamin, vitamin. Ini vitamin, ini vitamin, ini vitamin. Ini vitamin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di hari ini yang bikin kita semua seneng, yang bikin kita baper, karena di tengah kesibukan mereka berdua, Lesti dan Bilar, rupanya Lesti dan Bilar mengadakan pertemuan keluarga. Vitamin guys, vitamin nih, tunggu bentar, tunggu lagi jalan nih vitamin, vitamin. Ini vitamin, ini vitamin, ini vitamin, ini vitamin, vitamin. Masa lagi nih? Ngapain ini? Apa sih? Ada lagi nih. Nonton lo. Vitamin. Vitamin ya. Semoga bisa jadi vitamin nih, vitamin. Ya, seusai mereka mengadakan pertemuan keluarga yang dilakukan di rumah Sidi Lesti, nampak keluarga mereka makin akrab, makin mesra, makin menyatu keluarga Lesti dan Bilar. Hal ini pun diunggah oleh kakak Bilar yang goreng-goreng, yang kasih vitamin sama kita, Bensi Kumbang. Ya, kemesraan, kebersamaan Lesti dan Bilar. Begitupun Bob dan juga yang namanya kakak Bilar yang lainnya juga bersuafoto merekam kebersamaan couple cute kita, karena memang rupanya Lesti dan Bilar makin hari makin yakin, makin hari membuktikan bahwa hubungan mereka walau sekadang diterpa gosip yang tak mengenakkan, tetapi anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Tentu kebersamaan Lesti dan Bilar semalam menjawab dan menepis segalanya. Tentunya juga kebersamaan mereka makin memesrakan hubungan dua keluarga, keluarga Lesti dan Bilar, makin tambah cocok sepertinya mereka berdua untuk sekali lagi melangkah ke jenjang berikutnya, yakni besanan. Apakah dengan pertemuan semalam nantinya hubungan Lesti dan Bilar disegerakan, dimajukan? Seperti kita tahu sebelumnya bahwa Lesti, keluarga Lesti sudah mencari hari yang baik untuk pernikahan putrinya dengan Pabang Savan kita, Rizky Bilar, yang seusai pertemuan tersebut makin greng, makin giat. Hingga akhirnya beberapa waktu lalu Om Rizky Bilar Izar Wilendra mengunggah dalam IGS-nya tentang, ya, dia mengucapkan puji syukur, alhamdulillah sudah sampai rumah kembali setelah menemani kesayangan syuting. Wow, rupanya Bang Bi langsung tancap gas. Ya, karena ingin segera bersatu dengan kekasihnya. Tentu dia adalah pejuang mahar, pejuang demi segera bisa meminang, bersatu dengan pujaan hatinya, Lesti Kejora. Benarkah yang berkembang bahwa pertemuan keluarga semalam memajukan nikahan Lesti dan Bilar? Ya, kita harap dan mendoakan hal tersebut. Apapun yang dilakukan oleh keluarga mereka berdua, oleh Lesti dan Bilar pun,
Semoga mendapatkan ridha dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu kita berharap apa yang mereka rencanakan demi halalnya hubungan Lesti dan Bilar berbuah manis dan segera menyusul sahabat-sahabatnya. Apalagi sebentar lagi sahabat Rizky Bilar dan si Dedek Lesti, Atta dan Aurel akan segera akad nikah. Tentu hal itu menjadi spirit dan semangat juga karena Lesti dan Bilar beberapa waktu lalu di Lewatu pernah berjanji pada mereka berdua untuk segera bersama-sama melangkah ke jenjang berikutnya di tahun ini. Makanya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.